Cara menggunakan toilet di pesawat. Nah, biasanya lokasi toilet buat pesawat ekonomi ada di bagian belakang seperti ini ya. Pastikan di dalam udah kosong dan kalian tinggal dorong sampai kebuka. Nah, kalau kalian udah masuk, lampunya masih mati nih. Cara menyalakannya adalah dengan mengunci pintunya, dengan menekan ke kiri sampai nyala lampunya. Nah, udah nyala. Itu artinya sudah tertutup dan terkunci dengan sempurna. Nah, jika kalian ingin buang air besar atau buang air kecil, kalian tinggal duduk di sini. Ini dia tempat toiletnya. Nah, di pesawat pilihannya hanya ada toilet duduk seperti ini ya. Misalkan kalian mau buang air besar, tinggal ambil tisu di sini buat alas di atas klosetnya. Nah, kita taruh. Aduh, mohon maaf nih agak susah pakai satu tangan begini. Ya. Nah, intinya begini. Ini buat alas supaya pantat kalian tidak kotor atau kena bekas pengunjung yang sebelumnya. Buat bersihin setelah BAB atau buang air kecil, kalian bisa ambil tisu di sini buat bersihin, dikasih air bisa biar basah. Kalau udah selesai, kalian bisa tutup klosetnya dan pencet flush di sini. Ibu mau dibilas gitu ya. Buat cuci tangan, bisa pencet yang ini. Bisa panas dan bisa normal suhunya. Kalau air yang mengenang, bisa pencet yang ini biar keluar semua. Nah, ini dia saya. Oke. Lanjut ya, lanjut. Ini ada sabun juga, tinggal pencet begini, nanti akan keluar sendiri. Jangan lupa sisa sampah yang tadi kita pakai bisa dibuang di bawah. Ini dia tempat sampahnya ada di bawah sini. Kita tutup lagi. Kalau di pesawat ini, klosetnya ini tipenya tipe sedot ya, jadi bukan air yang mengalir gitu, tapi airnya ini disedot. Dan kotorannya bakal mengalir ke bagian penampungan yang ada di pesawat. Loh, kok ada asbak di sini nih? Kalau mau keluar, tinggal kita geser ke kanan, lampunya akan mati dan kita tarik pintunya supaya kebuka. Seperti ini. Wah, agak susah nih pakai satu tangan. Nah, udah ada yang nungguin kan ternyata di luar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya.